Nah ini kita udah ngitung ya, Bum tadi kan ini tipenya yang 1005 ya, yang 5 section. Yang sampai 16 meter lah kita nyebutnya ya, 15 koma berapa gitu. Itu Bum pertama, Bum kedua, Bum ketiga ya. Ini udah Bum ketiga keluar. Ini untuk swing ya. Perhatikan yang gerak yang mana. Oh ini, ya, yang swing yang ini. Ini Mitsubishi Fighter ya, Fuso. Itu beda-beda. Nah, untuk yang ini, PTO-nya ini. Ini shoot PTO-nya ya, untuk mengaktifkan ke atas nyala, ke bawah mati. Oke, sekarang kita akan hidupkan dulu. Udah nyala duluan AC-nya. Nah, oke. Ini udah hidup teman-teman engine-nya ya. Oke. Biarkan dulu nanti anginnya dia biar naik dulu. Angin untuk tekanan, ya tekanan brake-nya ya, front sama rear. Oke, udah. Kalau udah, cara ngaktifinnya jangan lupa selalu injak mana? Injak kupling ya. Pedal kupling injak. Set. Jangan sampai nggak diinjak. Tekan ke atas gitu dulu ya ngaktifnya ya. Tekan ke atas. Baru nah itu. Ini kalau dia udah nyala, harusnya PTO udah muter ya. Nah, nanti ada tandanya di belakang itu. Oke, biarin aja kalau idle, baru kita ke bawah, teman-teman ya. Sambil bawa remote control. Ini trigger ya. Jadi sebelum kita mengangkat ya, outriggernya harus kita posisikan lah. Jadi caranya ini lock-nya, perhatikan. Lock-nya tinggal ke sini aja. Nih, ke sini. Deketin. Ya, jadi ini kan fungsi nge-lock. Teman-teman ke depan ya, ke sini. Jangan ke sini. Nah, ini free ini. Ini posisi free. Nah, sekarang kita outrigger itu memang bisa dua-duanya bergerak bareng, tapi sebaiknya saran saya satu-satu. Kalau kita posisi di sini berarti yang kanan. Yang kanan berarti yang mana? Yang ini ya. Yang ini kita ke atas. Baru ini. Nah, baru ini ke sini ya. Semaksimalnya mungkin. Oke, kalau udah ini balikin lagi ke bawah. Nah, baru nanti yang sana. Sisi kiri. Yo, ya. Jangan lupa lock-nya. Nah, sini. Kemudian tadi yang ini. Nah, kita gerakin. Perhatikan teman-teman sampai dia full. Ah, sampai dia mentok ya. Kiri kanan udah full, ini panjangnya udah 5,2 meter. Nih, panjang nih. Ya, jadi stabilitasnya bagus ini, stabil lah jalannya. Setelah ini baru kita akan menggerakkan ini turun ya, outriggernya untuk ngangkat jack. Nanti diperhatikan bawahnya, tanahnya, segala macam lah. Nah, kalau itu nanti para operator yang udah bersertifikat dia lebih paham ya. Ya, karena kita kan hanya ngetes kosongan aja pergerakan. Ya, tapi intinya itu safety-nya. Ini. Kemudian kita dua-duanya nggak apa-apa. Ya, ini dua. Nah, ini untuk penggerak bawah ya. Tuh. Turun ya. Di sini perhatikan. Di sini ada water pass ya. Lihat. Deketin aja. Nih, ini titik dia keseimbangan level. Berarti ini belum level, belum tengah ya, agak kurang. Berarti yang sebelah sono ya. Oh, justru yang ini. Nah, udah ya. Ini udah level nih. Oke, untuk outrigger udah kita posisikan, kita ke sana. Sekarang yang kondisi emergency kita matikan ya. Ini emergency kita on-kan, aktifkan. Dia akan error STP, STPD ya. Perhatikan ini nih.
errornya ini atau enggak yang di sana tuh, yang di monitor yang di atas tuh. Kelihatan. Nah, itu. Nah, balik normal lagi kan? Kenapa ini saya sampaikan? Dulu berkali-kali nih, waktu ini berangkat ke Palembang, telepon, bang, nggak bisa gerak. Begitu lihat ini errornya ST tadi, STP berapa gitu. Pak, itu emergensinya. Bagus kok katanya. Ini bagus, sebelah sono ada yang mencet. Ya, begitulah ya. Kalau outriggernya udah maksimum, nanti ada keterangan ini ya. Nih, warna biru, maksimum pakai extension, warna kalau nanti middle extension, minimum attention. Jadi di sini udah terlihat attentionnya maksimal ya. Gerakin ini atau ini ya. Jadi ini ada hook in nih. Nih, lihat ya. Kalau ini satu pencet, nanti otomatis itunya akan turun. Tuh. Ya. Turun, boomnya agak naik dikit. Tuh. Oke. Ini namanya hook in. Kalau mau hook, hook out. Gini. Oh. Jadi kalau udah sistem ini diaktifkan, nanti sistem anti tubloknya nggak ngaruh, dihilangkan karena ini tuh, ini contohnya tuh. Nah ini hook out ya teman-teman, kalau mau travel, traveling seperti ini. Nah udah, ini jangan sampai kalau traveling masih dibawa gantung-gantung malah bisa akibatkan rusak ya. Nah ini hook in ya, turun. Itu yang disebut anti tublok itu yang itu tuh, yang ada rantai. Nah, itu anti tublok namanya. Oke, perhatikan. Kalau sistemnya ini, kita mau naikkan ini ya. Oh, sorry, harus. Kalau mau naik, ininya ditarik ya, gasnya. Oh, naik kan. RPM-nya naik. Nah sekarang kalau misalkan kita aktifkan anti tubloknya kena, ini naik nih. Ini untuk hoisnya tuh. Ah, gak mau kan? Ini gak mau, kenapa? Karena anti tubloknya udah ke atas, sudah ngangkat. Jadi mencegah supaya antara hook dengan boomnya, headnya boom itu gak berbenturan. Ditambah supaya pada saat keluar juga dimatikan, nanti hooknya lebih aman. Contoh ini. Naik, ini nggak bisa juga tuh, naik tuh akan error itu, ya. Ini contoh naik itunya keluar nggak mau, yang mau adalah turun. Nah, kalau turun mau boomnya, slingnya turun, mau dia. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan tes dia keluarnya berapa. Nah. Sekarang ini berhubungan dengan ini ya. Ini dengan ini, deketin. Hook in tadi. Ini untuk swing ya. Perhatikan yang gerak yang mana. Oh, ini. Ya, yang swing yang ini. Oh. Ini swing yang ini merah. Terus ini naik yang mana nih? Ini yang hoisnya naik angkat. Oh ini, yang ini. Nah ini ya, yang ini, kalau ini udah jelas ada ini hooknya ya, naik. Oh. Ini nggak digerakin ya, udah. Ini tadi kan kita cek ini gerak tuh. Ini gerak, digerakin dari sini, bukan ada orang di sono ya, bukan ya, jangan. Ini aku nggak bohongin ya, nggak nipu loh ya. Asli ini geraknya by ini. Tuh. Oh, bisa aja digerakin dari sono, ada orang enggak ada tuh, coba liatin ada orang enggak di sana. Tuh, enggak ada orang kan? Ah, enggak ada, enggak ada. Oke. Oh, ini enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena itu anti tubloknya tuh udah kena. Ya, jadi kita turunkan dulu. Jadi untuk pengoperasiannya bisa satu-satu, bisa kombinasi ya. Kalau satu-satu maka dia ini akan cepat, tuh naiknya akan cepat.
Atau ini boom keluarnya akan cepet. Oh. Tapi kalau di double 2 oh akan pelan ya. Oh. Kita udah ngitung ya, boom tadi kan ini tipenya yang 1005 ya, yang 5 section yang sampai 16 meter lah kita nyebutnya ya, 15 koma berapa gitu. Itu boom pertama, boom kedua, boom ketiga ya. Ini udah boom ketiga keluar, kita akan keluarin lagi dia sampai full berapa. Oh, ini udah terlihat nggak atasnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 section ini. Betul-betul ini modelnya yang 1005 TMZX1005H sebenarnya. Jadi boom 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini yang kemarin yang ada yang ditanya. Ini udah habis teman-teman ya. Udah habis boom keluarnya, boom rekratnya udah habis. Yang kita bisa mainkan adalah boom oisnya atau angelnya. Nah, ini ya. Oke, kita udah tes ya, udah oke, pergerakan udah smooth. Terus pembacaan juga normal di sini. Kita akan masukkan dulu, masukkan lagi attachment-nya, nggak ada yang apa namanya pergerakan, tidak ada yang nyendat ya. Ini penting ya teman-teman tuh. Ini bedanya Pentagon versi koma versi Tadano itu gini, dia smooth, bagus ya teman-teman. Udah mau hujan nih, hujan lagi nih. Ada high, ada low. Oh, ini ya, high low-nya. Ini isinya sekitar 90 liter ya, 90 liter. Terus nanti di sana ada filter hitam tuh yang warna merah. Terus nanti ada greasing lah, ngegris itu doang sih. Yang lainnya pemeriksaan biasa. Ya, sangat mudah kalau maintenance Tadano itu. Nih, mau hujan harus buru-buru nih. Ini teman-teman enaknya kita menggunakan apa namanya remote control itu posisinya lebih safety ya, kondisinya kita bisa muter ngelihat situasi gitu, lebih aman, lebih safety, lebih mudah lah. Ini tinggal hook-in aja, hook ini. Tuh lihat. Ya kan? Udah, aman ya. Oke, teman-teman udah kita tes ya pergerakan dari slowing-nya, pergerakan dari boom rickshack-nya, boom extend-nya, sama angle-nya, sama wearup-nya, hoist up, hoist down-nya. Aman semua ya teman-teman. Nah ini kita tinggal kita masukkan dulu. Kalau untuk memasukkan ini, lock-nya biarin aja. Lock-nya nggak perlu di ini, nanti dia akan ketekan ini. Wut, des ya, itu ya.
Ini lagi naikin jack. Ini kita masukkan. Nah, perhatikan ini nih. Ini akan neken otomatis dia, ya. Perhatikan tuh. Jadi enggak usah. Nah, ini udah ngelok nih. Nah, ada. Kita yang sebelah sana. Nah, ini sebelum ini aku jelasin nih, nanti pinnya locknya ke sini. Dia akan masuk ke lubang ini. Yang ini. Nah, yang ini nanti akan ngelok ke sini nih. Ya, di sini lo posisinya. Aman, semua terkunci. Kita akan matikan. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa kita matikan PTO-nya ini ya, switch-nya. Caranya kuplingnya kita injek dulu. Sebelum matikan kuplingnya injek. Nah, baru kita kebawahin sampai lampunya mati. Nah, udah mati dah. Oke, jadi untuk tipe ini nggak perlu masuk gigi setengah lah apa ya. Ada switch-nya. Ya, semua udah selesai. Silakan pergi atau parkir ya, matikan. Oke, itu aja lah teman-teman ya, sedikit semoga banyak ada gambaran. Ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan seputar Tadano ya, baik itu servis, mekanik, perbaikan, perawatan, atau misalkan Bapak tertarik untuk memiliki Tadano, silakan hubungi United Tractor ya, cabang Jakarta, atau ke call center Yuti. Oke, itu aja, semoga membantu, bisa sedikit bermanfaat. Intinya ya saya cuma ingin sharing aja. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.